Ya pemirsa, pemerintah Kota Jambi Rabu pagi menggelar upacara peringatan Hari Pramuka ke-60 di halaman belakang kantor Wali Kota Jambi. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi, Sharif Hasan. Bertempat di halaman belakang kantor Wali Kota Jambi, Rabu pagi pemerintah Kota Jambi menggelar upacara peringatan Hari Pramuka ke-60. Upacara ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi, Sharif Hasan. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Fasa juga menyampaikan kata sambutan dari Kak Warnas Budi Waseso. Selain itu, dalam rangkaian upacara tersebut, Fasa juga menyerahkan penghargaan kepada para penggalang dan pramuka Garuda. Fasa menuturkan harapannya agar kegiatan pramuka dapat menjadi pendidikan karakter bangsa, yang mana Mendagri RI juga telah mengeluarkan peraturan kepada pemerintah daerah untuk saling bersinergi membackup kegiatan pramuka di setiap jajaran pemerintah daerah. Fasa juga berharap pramuka nantinya dapat menjadi agent of change serta menjadi sebuah tolok ukur kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Mudah-mudahan pramuka ini, kita ketahui bahwa salah satu pendidikan karakter bangsa adalah pramuka, dan Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan peraturan bahwasanya pemerintah daerah harus bersinergi dan membackup kegiatan-kegiatan pramuka di setiap jajaran pemerintah daerah. Mudah-mudahan pramuka ke depan nanti akan menjadi agent of change dan juga menjadi sesuatu tolak ukur untuk setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.